Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Kali ini aku mau buat salad makanan Jepang. Caranya sangat simpel ya guys. Ini aku cuma butuh sayur kayak brokoli, wortel, sama ini kiabetsu atau dan ini apa ini namanya? Pecel ya, sambal pecel ditambah sama daun jeruk sama goma. Goma itu kalau misalkan di rumah sama wijen gitu ya, tapi di sini enak banget kalau dikasih sama wijen. Ya, oke. Ini bahan-bahannya. Yuk, kita mulai. Nah, ini aku udah bagi dua, soalnya biar ngaduk-ngaduknya enak ya, guys. Enak. Nggak pakai metu. Lah, iki kan campur-campur jadinya guys. Ini kasih sama kiabetsu atau apa ini namanya ya, Indonesianya apa ya, aduh itulah namanya ya guys, maaf banget aku lupa bahasa Indonesianya apa ini, sayur itu. Terus dikasih sama sambelnya. Oke. Gitu, diaduk-aduk dulu. Ini sambelnya itu sebelumnya aku kasih bumbu seperti jahe, lengkuas gitu. Aku aduk-aduk lagi, aku sambel lagi sambal pecelnya itu. Jadi sambal pecelnya aku buat yang bungkusan terus dibuat lagi gitu guys, biar rasanya aku agak mantap mantul gitu. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Terus kita aduk-aduk. Wow, kayaknya ada yang kurang ya. Ini kayaknya sama cilok somai enak nih guys nih. Wow, makanan sehat 6 sempurna. Oke. Oke, sudah ya lihat-lihatnya. Oke, kita aduk-aduk. Aduk sampai rata. Pelan-pelan aduknya. Sayurnya sebenarnya bebas ya guys. Ini karena aku adanya ini ya, brokoli sama kubis. Nah, itu bahasa Indonesianya kubis sama wortel. Ya, jadi ingat ini. Ya, kalau kurang tambahin lagi, bisa ditambahin lagi biar agak luget-luget gitu. Kalau di rumah ini namanya lotek ya guys ya. Ibaratnya tuh. Oh iya, ini tuh sebelumnya tadi maaf aku enggak nge-shoot pas merebus brokoli, wortel, dan kubisnya. Soalnya ya maklum lah guys, saya baru pengguna YouTube. Iya, jadinya masih susah-susah gitu. Agak ribet kalau semuanya di-shoot. Jadi gak apa-apa ya kalau misalkan cuma kayak gini. Oke. And jadi ini makanan cocok banget buat orang yang lagi diet ya. Seperti saya, diet tapi enggak diet-diet, enggak diet. Maksudnya pengen diet, pengen kurus tapi kok enggak bisa ya? Mau aja makan terus gitu, guys. Gimana ini, guys, caranya, guys? Tolong saya, guys. Oke, udah. Nah, ini nih hasilnya. Ada gomanya. Ya, kita taruh piring, kita sajikan dengan setulus hati ya. Ayo kita cobain yuk, cobain. Oke, satu brokoli. Enak guys. Ya tuh. Ya, oishiso nih. Brokoli, aku tuh paling suka sayur brokoli direbus ya. Kalau misal kayak di sayur ditumis itu nggak terlalu, maksudnya jarang malah aku dibuat sayur kayak gitu. Tapi aku lebih suka direbus aja, terus dicampur sama bumbu pecel gitu deh. Ini enak banget beneran, kalian harus coba. Simple dan sehat. Oke, begitulah caranya. Terima kasih ya udah mau nonton. Bye-bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.